Kita mai pergi habis hak ni surat yang ke yang berikut ini dia tulis hubungkan dengan grup pula ni. Saya nak tanya kata surat-surat. Saya kurban seekor lembu bagi keluarga saya. Surat-surat kata Pak pergi ya. Dan tiga lagi dan lebih lagi tiga pergi ya tu bagaimana kalau saya anak ni? Itu deh. Kita mengaji pula. Benda yang sah kita buat berbaik setelah kita bernada kambing, biri, ibah waktu tu sah seekor seorang ya. Nak kasi dua orang ya, tak boleh nak kasi buat dua kar tak boleh berbaik lagi mengekor lagi so, kemudian bila lembu, kerbau, unta syarat benar boleh kasi tak mesti seekor seorang nak kasi boleh. Boleh sekat mana sekat dia lebih pada tujuh lah. Balik sini tak apa. Dia lebih jangan lebih pada tujuh. Bila cukup tujuh dia penuh dah patah. Nak masuk lagi tak ada dah. Tiba-tiba lembu seekor kosi dengan keluarga dia. Anak dia pernah pergi. Isteri dia nak pergi. Ataupun dia isteri pak lu dah. Pakak nak biar sore. Alimu dengan dia. Ada lagi dua. Anak dia isteri tiga. Tak. Pak, lebih lagi tiga. Pada tanya, Pak lebih lagi tiga bahagian tak? Bagaimana saya nak niat jikalau saya beri kepada orang lain dengan niat sedekah, hadiah atau hibah? Begini. Jadi apabila kita semula kita niatlah bagi hari kita nak berbah. Pak kerja tiga kerja itu lagi nak berbaikkan dia niat. Dia dia niat dia lah, Pak dia. Patut tiga lagi tu, tiga lagi, pagi lagi dia tu. Maka dia berserikat lah di lembu seekor tu. Pak bergiya, bergiya kurban. Kurban, tiga bergiya biasa. Bahkan, kalau kita kata, weh ada tiga bergiya lagi ni. Mari tahu, ada tiga bergiya tak apa kawan. Ambil dua bergiya. Sebab apa, tak ada nak berbeda. Dia berbeda, mari. Ataupun dia berbeda, dia masuk dah bergiya ni. Maka ni dia nak buat daging makan saja, daging biasa. Ataupun para apa mau lalu tiga gigian. Tak ada apa. Berapa yang kata tujuh orang berkongsi tak semestinya tujuh yang satu. Ini ayat itu pula. Bukan empat orang tadi. Seorang ini nak pergi dia dia ke Pak. Seorang ini pergi dia bayar dah kalau di Mekah. Nah, seorang ini pergi dia nak akikah. Seorang ni berdia dia nak bayar kifarat. Tengok maksud lain-lain semua. Boleh kosi satu tekel. Pas seorang ni hanya nak akal ya. Kerana dia berdia lain dah berubah. Hanya dia akal. Katalah orang lain lagi pun. Itulah. Walaupun maksud lain-lain. Nah. Kau bila kita semula dah. Selesai nak berubah tu daripada menumpah darah. Sudah menumpah darah cukup syarat. Bagilah mudah kosi. Syarikat lagi tak bagi. Bagi dia syarikat lah. Bagi-bagi tupu-tupu siap tujuh. Kita milih dia kita. Ini dia kita. Keluarga kita pun milih-milih. Tinggal lagi tiga. Hanya hukum ni hukum masing-masing. Kita hukum gerbat. Berjalan ke hukum gerbat. Hukum masing-masing berjalan tu dia. Dia nak akal. Dia makal. Dia nak luar. Kok dia lah. Asing je lah. Itu. Itu nak lalang. Betul tak? Itu ya. Kalau kita gerbat seekor sawit. Nah, saya gerbaya seko, maka hukum seko itu dijadikan seperti gerbaya lah jadi tabek semuanya. Jadi tabek semuanya. Ini masalah jika kita ada niat antara nazar dan nazar juga. Tak ada lah, nazar seko, seko tak ada nak kosi dah lah. Jadi, selesai. Lepas pada tu dia kata apabila kita jadikan hukum gerbaya, sudah kita milik masing-masing. Hak dia kita milik itulah dia mari afdal bagi tiga. Kita milik dia kita dah tu afdal buat tiga bahagian pula. Sebahagian kita ambil makan daging kerbau kerana ambil tabarruk. Kerana itibak perbuatan Nabi SAW. Nabi kerbau dia ambil sedikit. Ambil sedikit hak ini dia makan. Kita pun ambil makan kata. Walaupun tu bahasa penyek. Kita ambil juga makan ambil berkat. Sebahagian lagi beri kepada fakir miskin panggil sedekah. Sebahagian lagi beri kepada orang-orang kaya sebagai hadiah. Lepas tu bezanya balik orang terima sedekah harus dia tasarruf walaupun dengan jalan luar.
bagi orang terima hadiah yang kaya-kaya tu, harus bagi dia nak sipai dalu, buat jamu untuk dia, buat jamu orang lain makan saja boleh. Nak nak dia. Dia niat nak kerbal, bangun nak dia mati. Tak ada apa. Dia niat nak kerbal, kau masuk, tak masuk. Alah, hamba tu nak tanya molek. Murak pun lain, tanya lafala pun lain. Nanti dia tukung. Niat dia ada di hati ni. Seperti ni, tidak niat nak kaya sah. Niat mana ada azad. Niat mana azad. Azad namanya sah. Mati bila sah, ada apa. Asal kita lagi hidup nak maya semua, katanya mati bila masuk waktu ada hak. Dia ni ni azal tak ada apa. Kalau nazar tu kita panggil nazar, malaikat kena ada sirah rukun nazar, dia kena lafau jangka. Allah ni dia kata lillahi alayya, bagi Allah atasku, an udhiya, bahawa aku nak gerbakan akan apa, bahawa aku nak gerbakan seekor kambing. Dia tupu situ. Tapi panggil nazar lagu tu, panggil nazar apa tu? Itu dia panggil nazar bukan muka mutlak dia. Mana mutlak? Nazar nak berbaik kami. Tak ada kerja payah rumah ayam. Tidak menentu kami situ mana. Tiba-tiba mati belum menunaikan. Maka bagi anak dia tu kena tolong menyempurnakan nazar dia. Tolong menyempurnakan nazar dia. Kali dah nazar gini, bagi Allah takut bahawa aku nak berbaikkan kami ini. Tiba-tiba kami ini mati. Maka apa nazar dia? Sebab nazar dia tak ada pada kami ini. Kami ini mati, tak ada wajib ganti lain. Adapun bagi Allah takut bahawa aku nak apa, aku nak berbaik kami. Tak ada tu saya kawan lagi, dia kami banyak dia berikut diri. Dia pilih. Haa, saya kawan ni. Baru yang mana tu. Dia tu bahawa saya kawan ni mati. Kena ganti lain. Mati pula dah yang ganti yang kedua. Ganti lain pula. Dia faham tak ada? Kadang pun kalian setuju. Aku bagi Allah tu aku bahawa aku nak berubah kami ni. Saya kawan ni tujuh sekolah tu. Dia panggil nazar tu ma'ayah. Kami hak kita kata kami ni mati. Mati tak ada. Kena ganti lain. Kan nak berbel mun itu bukan nazar lagi. Ayuh kena kata imun lah. Jangan tanya. Kata malak dah no. Tuh nak ukur tak leh. Dia kena tanya, kena tengok masalah. Dia kata kan nak ilmu dia. Bagi Allah atasku bahawa aku nak berban ilmu ini. Dia panggil dia. Lillahi alayya, jumlah daripada Arab. Dia panggil sirah itizam. Lillahi alayya, bagi Allah atasku bahawa aku nak berbaik ilmu ni. Dia panggil sirah itizam tu. Kalau kata ilmu ni aku nak berbaik, itu bukan nazar. Berkilah lama dia panggil dijadi seperti. Bukan nazar, dijadi seperti. Kata setengah, tak. Itulah lah. Tapi kalau kata lagu sana, dia panggil nazar sirah itizam. Bagi Allah atasku bahawa aku nak berbaik ilmu ni. Maka bila dia kata gitu, dia panggil lemun ni tak boleh nak jual, tak boleh nak pina, tak boleh nak ganti dan tak boleh. Walaupun lemun ni tu ni kita pun dia kata kecap tak kecap pun kena sembelah. Ada mak kata sembelah yang lemun ni kecap tak kena sah, kena syarat penatian nak berbah tu selamat. Hak syarat selamat tu berbah nak. Tak sah kita nak berbah lemun hak kecap tu kok kuruh gitu. Tapi dah kita nazar, wajib sembelah mata. Sehingga tunggu masa. Dah masa tak apa lagi nak kembali lagi. Tunggu masa, tepuh dia kata lah, kecap tunggu. Lepas dia kecap juga, lah. Tak ada apa-apa. Siapa tunggu gitu, wajib sembelah mata. Sampai dia nazar. Dia nak jual apa tak boleh lah. Salah dia hijau milik dari kita nazar, hijau milik. Nanti kena punya punuh ke nazar. Sakut, betul-betul utih Allah Ta'ala. Nanti kita kau kecek lagi karena masa berbadu amat lagi. Nah, kita nak habis dia ada semua. Baiklah, pada hari ini itu sebagai kita kata pembukaan setelah kita berhenti 2 minggu.